Nah, jadi untuk melihat template ataupun format dari beberapa jenis apa namanya menu yang ada di inventor ini, itu kita klik new yang ada di file ini ya, bawahnya file, kita klik yang ada tanda panahnya, kemudian kita klik new. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan yang dimana tampilan ini adalah ke isi dari tadi part. Kalau kita perkecil ya, itu ada part, ada assembly, ada drawing, dan juga presentation. Sama gitu ya. Namun, di sini itu bisa kita pilih gitu ya. Karena di part sendiri itu ternyata terdapat dua format, yaitu yang sheet metal atau yang standar. Apa bedanya Pak sheet metal dan standar? Nah, sheet metal di sini itu khusus untuk kita membuat suatu bentuk benda gitu ya, ataupun produk yang memiliki ketebalan yang sama. Nah, maksudnya ketebalan yang sama ini adalah karena kita menggunakan format sheet metal di sini, berarti materialnya nanti adalah berupa material yang berupa bentuknya itu plat gitu ya, atau lembaran. Ketika plat, otomatis seluruh bagiannya itu memiliki ketebalan yang sama. Namun kelebihan dari sheet metal ini adalah dia bisa dilipat gitu ya. Jadi ketika kita nanti ingin membuat misalkan nih casing suatu CPU gitu atau komputer atau juga lemari gitu ya, itu juga kita bisa menggunakan sheet metal ini. Jadi dari benda jadi yang telah terlipat-lipat gitu ya, sesuai dengan derajat lipat yang telah kita tentukan, bentuk yang telah kita buat dan kita desain, lalu habis itu kita jabarkan atau dibuat jaring-jaringnya bahasanya. Nah, itu adalah kelebihan dari sheet metal. Namun di sini dia memiliki ketebalan yang sama semuanya. Jadi tidak ada satu bagian atau satu sisi yang berbeda ketebalannya. Oleh karena itu sheet metal ini dikhususkan untuk benda yang terbuat dari material plat ataupun lembaran. Makanya dinamakan formatnya sheet metal. Dan di sini satuannya bisa diatur juga. Kalau di dalam inventor ini ada milimeter ataupun juga din atau dari deutz gitu ya. Jadi deutz ini Jerman ya. Oke. Lalu yang kedua adalah standar. Nah, standar ini adalah part yang memang sangat umum yang digunakan. Karena di sini standar kita bisa untuk membuat seluruh benda dan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Misalkan sebelah kanan 5 mili, sebelah bawah 10 mili, sebelah atas 1 meter, itu bisa gitu ya, bebas. Tapi kalau kita menggunakan sheet metal, tidak bisa gitu ya. Semuanya pasti memiliki ketebalan yang sama. Namun, standar ini juga bisa sebenarnya di-convert ke sheet metal. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa disamakan. Contohnya apa Pak yang tidak bisa disamakan ini? Bagian lipatannya, karena pasti memiliki rumus ataupun standar tersendiri untuk lipatan dan juga bagian yang berada di ujung lipatan ataupun celahnya. Karena kalau di standar kita harus menghitungnya sendiri, tapi kalau di sheet metal sudah ada rumusnya, sehingga kita tinggal memasukkan diameter ataupun jarak ataupun dimensinya. Nanti otomatis terkait bagian yang terlipat atau ujung dari dua benda yang bertemu gitu ya, tegak lurus di lipatan, otomatis nanti dia akan memiliki celah gitu ya. Sehingga kalau misalkan dieksekusi oleh mesin dan nanti dilipat oleh mesin, dia tidak akan berbenturan dua benda di ujung itu tadi. Karena memang sudah ada rumusnya di sheet metal. Namun kalau di standar itu belum ada, jadi kita harus membuat celah sendiri gitu ya, membuat lubang sendiri atau memberikan jarak tersendiri. Jadi tidak semua yang bisa kita kerjakan atau kita gambar di standar ini bisa kita konversi ke sheet metal. Karena pasti nanti akan salah. Dan apalagi kalau misalkan kita asal gitu ya membuatnya di standar ini, kemudian kita proses terus kita fabrikasi gitu, atau kita lipat gitu ya, pasti nanti akan tidak sama hasilnya. Dan pasti akan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya lebih lagi untuk memproses ulang gitu ya. Jadi pastikan di awal apakah kalian membuat benda ini dari material sheet metal gitu ya, atau plat atau lembaran atau tidak. Kalau tidak ya pas gunakan yang standar gitu. Kalau misalkan yang sheet metal atau dari plat, dari lembaran, gunakan yang sheet metal. Oke, itu untuk yang part ya.
Nah, di sini juga nanti ada gambar 2 dimensinya dulu baru 3D atau ke 3D modelnya gitu ya. Ini untuk yang bagian part. Untuk template-nya sendiri sebenarnya ada banyak ya. Maksudnya di sini itu bisa kita pilih gitu ya, sesuai dengan apa namanya yang disediakan oleh template yang ada di inventor ini. Namun untuk satuannya, misalkan Pak kita ternyata memilihnya yang DIN Pak, misalkan yang ini. DIN ini kan satuannya belum tentu milih Pak. Apakah nanti bisa diatur Pak ketika kita sudah masuk ke dalam pilihan yang DIN ini bisa. Jadi bisa tetap bisa diatur. Nah, namun lebih bahasnya itu lebih amannya gitu ya. Ketika kita pertama kali memproses atau memilih menu itu pastikan sesuai dengan yang diinginkan. Ketika memang satuannya milimeter, maka gunakan yang milimeter atau ISO. Jadi kalau misalkan ada tulisan ISO, kayak misalkan di assembly ini ya, ISO.IAM. Jadi otomatis kalau ISO itu satuannya milimeter. Tapi selain ISO, itu belum tentu satuannya milimeter. Contohnya ANSI gitu ya. ANSI ini kan Amerika, dia menggunakan satuan template-nya itu adalah inci gitu ya. Jadi pastikan untuk pertama kali dilihat dan juga di diteliti gitu ya ketika memilih supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses gambarnya. Karena pernah terjadi setelah selesai menggambar 2 dimensinya ternyata satuannya bukan mili masih inci gitu ya. Terus ternyata loh ini kok besar sekali gitu ya. Ternyata setelah dicek oh ini ternyata satuannya inci gitu. Nah, jadi oleh karena itu pastikan supaya tidak mengulang lagi ya, atau membuang-buang waktu gitu ya bahasanya. Nah, gunakan yang pilihan metrik ya, untuk bisa keluar milimeternya gitu ya. Oke. Kemudian untuk part telah selesai ya, jadi hanya ada 2 format atau 2 template untuk yang sheet metal dan juga yang standar. Untuk yang inventor itu pasti dia menggunakan format filenya itu .ipt. I-nya tuh inventor, PT-nya tuh part gitu ya. Jadi pastikan banyak gitu ya beberapa format-format CAD yang lainnya dari SolidWorks, dari AutoCAD ataupun dari software yang lainnya itu memiliki format file yang berbeda sendiri-sendiri gitu ya. Memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, kalau di inventor itu .ipt. I-nya inventor, PT-nya part. Pasti diawali dengan huruf I kalau inventor. Contohnya kayak assembly, IAM atau IM gitu ya. I-nya inventor, AM-nya tuh assembly. Kalau drawing IDW, I-nya inventor, DW-nya tuh drawing. Lalu kalau misalkan presentation IPN, I-nya inventor, PN-nya tuh presentation. Jadi pasti diawali dengan huruf I untuk format file dari inventor. Oke, lanjut ke assembly. Nah, di assembly ini kita dapat memiliki tiga format gitu ya. Ada yang mold design, ada yang standar, dan juga weldment. Nah, bedanya apa saja? Pertama, kalau untuk yang standar ini ya, yang standar ini adalah format menu yang memang khusus untuk kita menggabungkan dari beberapa part yang telah kita buat atau telah disediakan gitu ya. Dimana maksudnya telah disediakan ini, jadi kalau di inventor itu ada library-nya atau perpustakaan dari beberapa part, contohnya yang bisa kita dapatkan ketika kalian menginstall full gitu ya, itu nanti bisa dapat dari baut, mur, itu tersedia di library inventor ini, di assembly. Nah, jadi khusus di assembly ya, karena kita kan nanti seperti kayak memanggil atau memunculkan dari file yang sudah ada. Itu bisa kita tampilkan untuk bagian dari library-nya, apakah baut, mur, pin, dan juga beberapa library yang ada di sini. Oleh karena itu, perlu kalian ketahui ya untuk hal ini, yaitu kalian harus bisa menentukan apakah kalian itu assembly khusus untuk standar saja, hanya menggabungkan saja, atau memiliki proses yang lainnya. Contohnya apa? Kayak ada mold design dan juga weldment. Oke, untuk weldment sendiri itu adalah pengelasan gitu. Jadi dielas. Maksudnya pengelasan ini berarti nanti di software itu nanti dielas beneran Pak gitu ya, atau ada proses ngelasnya gitu ya.
yang betul untuk yang di software ini adalah hasil akhirnya. Jadi yang nanti muncul dari proses fieldment ini adalah hasil akhir pengelasannya. Dari bagian-bagian yang telah kita hubungkan, contohnya kita membuat frame dari suatu sepeda, kerangka sepeda gitu ya, atau kerangka sepeda motor, atau kerangka mobil gitu ya, atau juga lemari besi gitu ya, atau meja besi, itu kan pasti untuk menggabungkan beberapa partnya, itu kan pasti butuh, nggak dilem ya, kalau dilem nanti lepas gitu ya, kalau dibaut sama amur juga takutnya nanti banyak part-part yang mungkin kalau kena getaran dia bisa lepas gitu ya, walaupun mungkin tidak digunakan di tempat-tempat yang memiliki getaran tertentu. Namun kalau khusus untuk weldment ini, itu kita sifatnya adalah memastikan sambungan gitu ya, menyambungkan dua benda itu terhubung menjadi satu dengan proses pengelasan. Di sini nanti yang terlihat atau hasilnya itu adalah proses hasil akhirnya, jadi tidak proses ngelasnya gitu ya. Dan hasilnya pasti nanti bagus sekali bentuk hasil pengelasannya, karena memang ini kan standarnya itu standar ini ya, apa namanya, yang memang bentuk pengelasan yang bagus. Pak, kok beda kalau misalkan kita ngelas sendiri? Ya beda, kalau kita kan mungkin masih amatir gitu ya, kita masih belum berpengalaman, jangan disamakan dengan yang di software. Namun pada prinsipnya weldment ini adalah suatu menu yang menunjukkan proses yang hasil akhirnya itu dielas, ditandai dengan nanti bentuk pengelasannya. Dan akan ada juga informasi terkait lambang dan simbol pengelasan juga. Itu bisa kita berikan informasinya di working drawing-nya atau gambar kerjanya. Oke. Okay. Yang ketiga ada mold design. Mold design ini adalah cetakan gitu ya. Jadi master cetakan. Semisal kayak kita ingin membuat botol infus gitu ya. Botol infus yang ada di rumah sakit. Itu kan botol infus itu kan terbuat dari plastik. Nah, bagaimana dia bisa terbentuk dari botol dari apa material plastik terus berbentuk seperti itu gitu ya. Itu ada cetakannya. Nah, cetakannya itulah yang dilakukan atau diproses dengan menggunakan software terlebih dahulu di desain. Itu ada di mold design ini. Jadi ada cetakan master bagian atas dan bagian bawah yang nanti di bagian tengahnya itu ada celahnya yang berbentuk seperti dengan apa namanya botol atau tabung itu tadi infus tadi. Nah, jadi memiliki tekstur yang sangat halus, juga memiliki lekukan atau kontur yang memang didesain khusus untuk pembuatan dari botol infus tadi. Itu ada di mold design. Jadi memang assembly ini bahasanya itu sangat sangat bisa membantu untuk beberapa hal pekerjaan di bidang manufacturing gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa membedakan apa yang kita butuhkan dan apa yang harus kita gunakan dalam software ini. Kalau hanya sekedar ingin menggabungkan, misalkan kita membuat desain robot line tracer gitu ya, atau robot humanoid, ya kan kita tidak perlu weldment, kita tidak perlu mold design, karena tidak ada proses pengelasan, tidak ada proses pembuatan cetakan gitu ya. Sehingga kita hanya butuh standar saja. Dan juga, Pak, kok ada satuannya? Iya, karena dalam menggabungkan ataupun menyatukan beberapa part, pastinya kan nanti akan ada jarak gitu ya, yang dibutuhkan. Ataupun juga akan ada beberapa bagian yang memang dia tidak menempel langsung gitu ya. Tapi juga misalkan dia juga memiliki nantinya animasi pergerakan dinamis. Contohnya kayak slot dari kunci pintu gitu ya. Kan ada bisa maju mundur gitu ya, dimasukkan ke dalam lubangnya. Nah, itu juga bisa diatur nantinya di dalam assembly ini. Jadi, satuan ini atau milimeter dan lain sebagainya itu juga berfungsi dalam hal untuk kita dalam memberikan informasi untuk jarak ataupun juga dimensinya. Oleh karena itu juga pastikan untuk assembly ini juga gunakan satuan standar ISO ya, atau milimeter. Nah, jadi kalau untuk standar kita bisa membeli standar yang milimeter gini ya, .iam, kalau weldment yang ISO, lalu juga kalau yang mold design juga yang mm atau milimeter. Oke, itu untuk assembly. Kemudian untuk drawing. Nah, drawing ini sangat banyak sekali ragamnya ya gitu ya. Karena memang seperti tadi yang saya bilang dan saya jelaskan di pertemuan kedua ya, terkait tentang standarisasi gambar teknik. Kan ada banyak ya. Nah, itu juga yang memang digunakan gitu ya, yang digunakan untuk standarisasi nasional ataupun juga standarisasi internasional di masing-masing negaranya gitu ya.
Nah, kalau untuk kita Indonesia, kita bisa menggunakan yang ISO gitu ya. Karena apa namanya? Kita belajar untuk supaya kita bisa langsung diterima gitu. Dalam artian diterima itu bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh negara, bahasanya seperti itu. Karena kalau kita menggunakan standar nasional kita sendiri, bisa jadi bahasa kita mungkin ada yang tidak tahu gitu ya, atau tidak diketahui oleh negara lain. Jadi nanti pun informasi yang diberikan juga menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Namun semisal kalau Pak ini kita mau membuat buat uji coba Pak atau hanya latihan, boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia, boleh silahkan gitu ya. Di sini kita akan belajar untuk ini ya, apa, profesional gitu ya. Profesional dalam artian nanti juga semoga untuk yang bekerja di bagian drafter atau manufaktur pasti nanti akan menggunakan drawing ini. Nah, oleh karena itu, karena kalian selama perkuliahan sudah terbiasa gitu ya dengan standarisasi ISO, insya Allah pasti akan sangat membantu. Di sini ada banyak sekali ya, ada DWG dan IDW. Pak, itu bedanya apa Pak? Drawing dan IDW. Jadi sebenarnya sama. DWG itu juga kepanjangannya adalah drawing, DWG drawing. Kalau IDW, inventor drawing. Jadi kalau DWG itu adalah standar apa namanya? File, format standar file internasional itu drawing gitu. Jadi kalau drawing itu bisa dibuka di seluruh software, mau SolidWorks, mau AutoCAD, mau Fusion, mau MasterCAD atau Simatron itu bisa membuka drawing yang .dwg ya. Tapi kalau IDW nggak bisa, jadi hanya bisa dibuka di Inventor saja. Oleh karena itu, di sini kalian nanti bisa, karena memang Inventor ya, kita menggunakan software Inventor, gunakan yang ISO.IDW. Nah, jadi gunakan yang ISO.IDW. Di mana ini juga nanti akan berhubungan dengan kepala gambar atau etiket. Masih ingat kan ya, kepala gambar atau etiket? Apa itu artinya dan bagaimana penjelasan dari masing-masing kolom yang ada di etiket atau kepala gambar itu ya, yang memberikan informasi dari siapa yang membuat, siapa yang memberikan verifikasinya, siapa yang meng-ACC, siapa yang mengesahkan, lalu juga judul dari produk itu, satuannya, skalanya, lembaran atau halaman keberapa, proyeksi apa yang digunakan, itu ada di etiket atau kepala gambar. Yang di mana masing-masing standar itu beda-beda bentuknya gitu ya. Ada yang hanya 5 kolom saja, ada yang isinya 8 kolom. Walaupun nanti di dalam software ini juga bisa kita custom. Jadi bisa kita edit, misalkan kita menggunakan format file dari JIS gitu ya. Japan apa namanya? Dari JIS ya. JIS itu kan Jepang ya, dari Jepang. International Standard gitu ya. Nah di sini nanti dia mungkin 8 kolom gitu ya, terus bisa kita rubah, kita custom gitu, karena di software ini juga memungkinkan untuk merubahnya atau mengcustom. Dari yang 8 kolom kita jadikan 5 kolom seperti ISO, bisa juga gitu. Namun karena sudah ada sebenarnya yang template dari ISO ya, kenapa kita harus repot-repot merubah gitu ya atau mengcustom, ya pilih aja sudah ada gitu. Jadi saya sarankan nanti untuk drawingnya gunakan yang ISO.IDW. Pak, apakah bisa semisal kita sudah membuat di Inventor terus kita buka di tempat lain? Nah, nanti bisa dari ISO.IDW ini kita convert gitu ya, atau kita konversi ke format file yang lainnya, apakah drawing ataukah STEP, apakah yang lainnya juga, itu bisa selama tersedia di dalam pilihan export ataupun convertnya atau save as-nya di Inventor ini. Oke, seperti itu ya untuk drawingnya. Lanjut lagi, setelah drawing di sini ada presentation. Nah, presentation tadi seperti yang saya jelaskan, ini kan untuk bagian yang menampilkan animasi untuk proses penggabungan atau proses bahasanya tuh ini kan, kalau kalian masih ingat, kalau beli Tamiya, beli Gundam itu kan pasti ada buku panduannya ya. Buku panduan untuk tiap partnya itu bagaimana sih cara mengassembly atau menyatukan atau memasangkannya, menggabungkannya satu dengan yang lainnya. Nah, itu kan dalam bentuk kertas. Awalnya itu juga dari sini gitu ya. Tapi kalau di sini kan dia animasinya nanti berupa movie.
Nah, jadi ini berupa movie, tapi nanti juga bisa dibuat dalam bentuk gambar atau yang di print sesuai yang seperti kalian ketahui di Tamiya, mobil mainan Tamiya atau di Gundam itu. Nah, tapi kalau di sini nanti kita ke arah movie ya, karena sekarang kan memang teknologi, jadi mungkin untuk hal-hal yang sifatnya pekerjaan ya, untuk pekerjaan itu lebih memudahkan itu untuk visualisasi dan juga sudut pandang. Kan kalau dari movie kan bisa kita atur tuh pandangan atas, kanan, kiri, atau sudut pandangnya tuh yang bagian dalam dan sebagainya, jadi lebih membantu dan sangat fleksibel gitu ya. Sedangkan kalau di kertas gambar itu kan memang hanya terlihat dari satu sisi pandangan saja gitu ya, yang dimunculkan atau ditampilkan. Jadi bisa menggunakan movie kalau memang itu benar-benar kayak mesin gitu ya, mesin mobil F1 gitu ya, atau motor GP gitu ya, itu kan sangat kompleks banget ya. Kalau kalian kasih mekaniknya berupa kertas, marah-marah itu mekaniknya, karena kan ini bagian dalamnya tuh tidak terlihat, bagaimana menggabungkannya, kan nanti bisa marah-marah gitu ya. Maka bisa menggunakan yang movie ini atau file video untuk proses penggabungan dari seluruh partnya. Oke, jadi ini ya keempat menu ini yang nanti akan kita pelajari bersama, dan juga nanti akan kita coba satu persatu, tentunya dengan step by step, mulai dari part dulu, lalu assembly, drawing, dan presentation. Khusus yang part menu sheet metal itu akan kita pelajari di pertemuan atau semester selanjutnya. Jadi untuk yang semester ini part hanya di standar saja. Lalu juga assembly juga hanya di standar saja. Weldment dan mold design itu di semester selanjutnya di workshop gambar mesin nanti. Lalu drawing ini hanya satu ya drawing ya, ISO.IDW. Presentation nanti juga yang standar yang kita lakukan dan kita praktekkan. Oke. Dari keempat ini apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut lagi. Belum ada pertanyaan? Halo? Halo? Kalian semua mendengarkan dan menyimakkan ya? Oke, okay. Belum ada ya, gimana? Baik. Oke, okay, belum ada. Oke, okay, baik. Kalau belum ada, saya lanjut ya. Nah, untuk yang di bagian ini, di bagian bawah, di sini kan terlihat gambar dari file-file yang sudah pernah saya buat. Jadi kalau misalkan nanti kalian sudah pernah membuat file-file yang tersimpan di komputer atau laptop kalian, nanti pasti akan muncul di sini. Kita juga bisa mengurutkan ya, itu apa namanya, di list gitu ya. Di sini ada tiles, large, small, dan list. Nah, list ini nanti di date modified itu untuk mengatur file mana yang paling terbaru yang kita buat gitu ya. Atau juga kalau mau lihat dari hasilnya itu bisa yang diklik large, jadi terlihat gambarnya atau bendanya gitu ya. Oke, jadi ini nanti yang akan membantu kalian semisal kalian tidak ingin membuka open. Jadi sebenarnya sama juga, ini kan ada new, ada open ya. Open ini kita klik, itu juga sama kita untuk membuka file yang ingin kita edit misalkan, atau ingin kita lanjutkan gitu ya, atau ingin kita perbaiki, itu juga bisa seperti ini gitu ya. Jadi membuka filenya. Nah, kalau misalkan kalian males gitu ya, atau nggak mau ribet dengan open-open, buka-buka file gitu ya, dan lain sebagainya, folder-folder, itu kalian bisa dengan langsung memilih di sini gitu ya. Selama itu tampil ya, kalau tidak tampil di sini, maka tidak bisa di-open, atau tidak bisa dipilih, atau tidak bisa dibuka. Jadi syaratnya harus tampil ada di sini ya, di tampilan sini, untuk bisa di-edit, atau dimodifikasi, dan lain sebagainya. Oke, di sini untuk file tipenya ya, jadi kalian bisa memilih gitu ya, apakah hanya assembly saja atau drawing atau part atau presentation gitu ya.
yang ingin ditampilkan di sini gitu ya. Jadi bisa dipilih. Nah, atau hanya assembly gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu untuk sortnya juga bisa dari nama atau dari date modified atau yang paling terbaru gitu ya. Dari lokasi filenya, dari ukuran size-nya itu bisa diatur lah nanti sesuai dengan kebutuhan. Ini hanya pilihan untuk kalian dalam membuka file yang ingin diperbaiki atau dilanjutkan. Karena daripada buka folder-folder gitu ya, open dan sebagainya. Nah, kalau project ini sebenarnya hampir sama kayak tempat menyimpan filenya. Jadi kita membuat folder gitu ya. Nah, foldernya itu ditaruh di mana? Jadi apapun yang nanti akan kita buat atau kita save itu nanti akan masuk di folder tersebut. Kan biasanya kalau kita save itu kan minta ditaruh di folder mana gitu ya. Nah, kalau kita buat project ini otomatis nanti dia akan tersave di folder tersebut. Jadi akan memudahkan kalian atau lebih simpel aja sih gitu sih ketika untuk menyimpan benda-benda atau file-file yang sudah kalian buat seperti itu. Lalu kalau open sample ini dari file yang sudah ada atau sudah pernah dibuat by online ya, jadi secara online dari Autodesk Inventor. Home ini tampilan home ini ya. Nah, tampilan home ini tuh tampilan home-nya Inventor. Itu seperti ini. Ada tutorial galeri juga. Jadi kalau misalkan kalian, tapi harus ini ya. Apa namanya? Harus connect internet ini. Jadi ini ada tutorial galeri dari beberapa tutorial yang telah dibuat oleh Inventor gitu ya, untuk kalian supaya belajar gitu ya secara otodidak dari panduan tutorial video ini. Jadi bisa kalian dapatkan juga, atau juga bisa kalian cari banyak sekali di YouTube juga. Nah, ini untuk learning path itu adalah sebuah tahapan gitu ya, sebuah tahapan dalam hal kita mengerjakan atau membuat suatu produk desain. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ini kan produk hasil jadinya gitu ya. Hasil jadinya tuh seperti ini gitu. Tapi awalnya tuh berupa sketch dulu. Habis itu setelah sketch 2 dimensi selesai, kita buat partnya dalam bentuk 3D model. Setelah 3D model selesai, dari beberapa part kita assembly, kita gabungkan, kita hubungkan gitu ya. Setelah itu selesai, baru dibuat drawingnya. Drawingnya ini bisa jadi dari presentation ataupun juga dari gambar kerja, dari step by stepnya ataupun per partnya. Dan juga untuk informasi masing-masing part di sini adalah untuk memberikan informasi dimensi, jarak, simbol, lambang dalam hal atau proses untuk manufakturingnya atau fabrikasinya seperti itu. Nah, ini adalah video ini ya, video tutorialnya, step by stepnya gitu ya. Nah, juga bisa dilakukan suatu ini ya, kayak apa, animasi pergerakan benda gitu ya, juga bisa, tapi terbatas sih. Nah, mulai dari part, drawing, lalu presentation. Ini IPT partnya, IEM itu assembly-nya, IDW drawing-nya, dan juga yang presentation IPN ya. Nah, nanti kita harus bisa membuat seperti ini ya, mulai dari part, assembly, lalu presentationnya. Nah, ini yang saya informasikan kemarin dalam pertemuan materi selanjutnya, bahwasanya ingat, informasi untuk memberikan baik itu potongan ya, ini kan potongan ya, masih ingat kan ya, potongan. Kalau arsiran berarti bagian yang dia solid atau padat. Kalau misalkan ada bentuk yang kosong ini berarti dia memiliki celah atau lubang. Nah, lalu informasi ukuran dan dimensi juga terlihat pada gambar secara proyeksi ortogonal. Ini kan ortogonal ya, yang di sebelah kiri ini, yang ada di kursor saya. Proyeksi ortogonal yang dimana akan ada hanya dua ini aja, dua sisi untuk memberikan informasi dari dimensinya, kanan atas atau atas bawah seperti itu ya. Dan juga untuk proyeksi ataupun sistem potongannya.
Nah, yang di sini sebelah kanan atas ini adalah proyeksi aksonometri atau isometrinya. Nah, untuk isometrinya ini khusus untuk menampilkan benda jadinya gitu, hasil jadinya gitu ya. Jadi di sini nanti dia tidak ada informasi untuk dimensi, lambang, simbol itu enggak ada. Karena sifatnya hanya untuk memperlihatkan ini loh hasil jadinya seperti itu. Tapi kalau untuk proses fabrikasi atau proses manufakturingnya, mulai dari pemrosesan partnya dengan mesin, assembly-nya dan sebagainya itu, baru yang di working drawing untuk informasi dimensi dan ukurannya. Oke, lanjut. Ya, silahkan. Kursornya nggak kelihatan. Seperti ini. Oh, belum ganti juga. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya. Oke, kalau layar hitam itu masih ini loading, masih apa upstreaming. Oke, sudah muncul ya. Ada benda warna hijau itu. Oke. Nah, ini adalah bagian untuk kita mengedit ya, atau menambahkan beberapa sisi dengan menggunakan tool fillet. Nah, yang ada di atas ini yang dikasih warna merah ini ya, kotak merah ini adalah toolbar gitu ya, toolbar yang bisa kita gunakan untuk mengedit ataupun membuat untuk 3D modelnya. Ingat di sini ada tulisan 3D model ya. Kalau 3D model berarti untuk bagian yang sifatnya 3D model atau bagian yang kita sudah ada informasi X, Y, dan Z atau panjang, lebar, dan tingginya. Kalau untuk dua dimensinya, membuat sketch-nya itu di sebelah kanannya, sketch. Jadi hanya panjang dan lebar. Nah, di sini ada banyak sekali 3D model itu, mulai dari extrude, revolve, swivel, loft, coil, emboss, drive, rip, decal, import, lalu membuat lubang, hole, fillet, chamfer, shell, draft, treat, combine, chicken of offset. Lalu juga ada nanti ini itu split, lalu juga ada penambahan bidangnya, lalu shape generator, lalu juga ada mirror, banyak sekali nanti ya, plane. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Jadi jangan khawatir, bagi yang pertama kali mengenal Inventor, nanti kita akan belajar bersama-sama dari nol. Buat yang sudah bisa, silahkan diasah kembali, silahkan ditingkatkan kembali kemampuan dan juga potensinya. Karena ini akan menjadi salah satu modal yang sangat berharga ketika kalian sudah lulus dari Prodi Mekatronika dan PENS untuk nantinya bekerja di perusahaan. Saya jamin dengan salah satu saja ya, salah satu kemampuan di bidang drafter ini atau desain ini, kalian bisa bekerja. Baik bekerja di perusahaan atau bekerja untuk usaha sendiri gitu ya, membuka jasa seperti itu. Oke. Oke, saya munculkan screen yang kedua lagi. Sudah muncul? Yang sketch. Oke, prosesnya. Oke, sepertinya masih karena jaringan, ditunggu dulu. Oke, sudah ya.
Oke, di sini ini sama ya di tutorial tadi ya. Di tutorial di apa namanya? Learning pad tadi ya. Jadi proses step by step-nya gitu ya. Saya ngeklik yang bagian sketch. Nah, di bagian sketch ini nanti akan muncul sketch tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3 untuk nanti kalian belajar gitu ya secara tutorial telah dibuat dari inventor ini. Nanti saya juga akan memberikan tutorial dari saya untuk kita belajar beberapa bentuk dari sketch juga. Nah, kita klik get start with sketch, kita akan pelajari. Oke, sebentar. Sudah muncul ya yang tampilan baru. Nah, oke. Autodesk Inventor Essential Skill Create Sketch sudah muncul. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini ketika kita memilih bagian tool gitu ya. Di tool lalu nanti kita pilih application option. Jadi di tool ini kita klik, setelah itu kita pilih application option, maka di sini nanti akan muncul beberapa menu yang akan membuat kita bisa mengatur pengaturan yang ada di bagian dari part atau sketch, assembly dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita atur, contohnya juga dari nanti apa namanya itu satuan juga bisa diatur di dokumen setting di tool ini juga. Nah, kita di sini apa namanya sketch on new part creation gitu ya. Jadi untuk dalam membuat part, ketika kita membuat sketch tadi itu apakah ditampilkan hanya XY plane saja atau YZ plane aja atau XZ plane saja. Plane ini tuh bahasanya seperti ini ya, layar. Layarnya itu kalau XY itu dari tampilan depan, ZZ itu dari tampilan atas, XZ itu dari tampilan samping, seperti itu. Nah, kalau di new sketch tidak memilih yang khusus XY plane aja, nanti akan muncul ketiga-tiganya. Ini yang nanti akan membantu kita dalam memilih sketch atau layar ataupun juga tampilannya, jadi lebih mudah. Jadi saya sarankan tidak usah memilih sketch yang khusus ini, diklik aja tetap no new sketch seperti itu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Jadi di sini itu kan ada tiga warna kuning ini ya, ada warna oranye, kok kuning, oranye, ada layer ataupun layar, bahasanya layar atau screen berwarna oranye. Ada tiga yang saling berpotongan gitu ya. Nah, kalau kita memilih yang XZ tadi saja, maka nanti yang muncul hanya XZ yang di sini saja. Nah, ini aja. Untuk yang lainnya, yang ini sama yang ini itu hilang. Nah, kadang kan kita memilih untuk sisinya kan tergantung bendanya juga kan ya, atau tergantung pola pikir kita. Seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan pertama juga, bahwasanya seorang drafter itu atau yang menggambar itu tidak bisa ditebak arah pikirannya. Kadang ada yang membuat gambar itu dari pandangan depan, ada yang dari pandangan samping, pandangan atas. Salah atau betul? Iya betul, sah-sah aja. Ingat, ketika kita membuat gambar, yang paling penting dan utama itu adalah hasil akhirnya. Kalau untuk proses, setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang gambarnya tuh lurus gitu ya, ada yang gambarnya belok-belok, ada yang gambarnya kotak, ada yang lingkaran, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi yang pasti harus gambarnya, hasil akhirnya harus sama, harus sesuai, tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada kesalahan. Oke. Nah, ini ya, ini XY plane. XY plane, jadi dari pandangan depan.
Dari mana Pak kok tahu ini pandangan depan? Nah, di sebelah kanan ini ada cube atau ada kubus. Di sini ada bantuan untuk pandangan front depan, right kanan, atas ini top. Kalau kalian klik cube-nya ini sesuai dengan pandangannya, maka akan memberikan pandangan sesuai dengan yang dipilih. Nah, ini untuk line-nya tadi. Jadi, inilah toolbar untuk yang sketch dalam menggambar atau membuat desain secara dua dimensi. Ada line, ada circle, ada arc, ada rectangle, ada fillet, ada text, ada point, project geometry, move, copy, rotate, trim, extend, split, scale, stretch, offset, lalu juga ada mirror, pattern, di ada apa namanya, bisa mengcopy dan juga memperbanyak, menggandakan diri gitu ya, baik secara melingkar rotari maupun secara horizontal ataupun vertikal juga. Lalu juga ada dimension untuk mengetahui ukuran dan juga jaraknya. Nah, di sini kita bisa menggunakan semua toolbar ini atau menggunakan menu-menu untuk menggambar ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, di sini ingat ada dua cara juga nanti. Kan ada ini ya, ada apa namanya 7,254. Ini adalah panjangnya garis yang nanti akan kita buat. Sedangkan 90,00 deg ini adalah derajatnya. Jadi kita bisa menginputkan, misalkan Pak kita ingin membuat garis tapi dengan derajat 45. Maka inputkan dulu nilai 45 derajat. Maka otomatis nanti garisnya akan terkunci di sudut 45 seperti ini nanti. Dan dia tidak akan bergeser sedikit pun atau satu derajat pun ke kanan atau ke kiri. Jadi akan terkunci. Tapi kalau tidak kita inputkan nilainya, maka dia bebas. Bisa 45, 46, 47 atau bahkan 43, 42 gitu ya. Maka nanti akan menyulitkan kita atau bisa jadi salah gitu ya. Oleh karena itu, kalau memang ada ketentuan garisnya pada sudut berapa, inputkan dulu sudutnya. Setelah itu baru inputkan jaraknya atau panjang yang diminta berapa mili atau berapa senti atau berapa meter gitu ya. Nah itu nanti akan membuat hasilnya itu pasti betul, tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Baik itu line ataupun circle ataupun arc ataupun rectangle sama. Jadi kita bisa menggunakan bantuan dari informasi atau input data angka yang ada di sini, baik derajatnya maupun panjangnya. Nah, lalu kita juga bisa kalau untuk circle lingkaran kan diameter ya, ataupun jari-jari seperti itu. Nah, jika sudah selesai untuk menggambar sketch-nya, maka kita bisa membuatnya menjadi 3D model. Tapi harus ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Rangkaian atau gambar sketch kita itu harus dalam satu rangkaian tertutup. Maksudnya tidak boleh ada garis yang tidak terhubung dengan garis lainnya. Jadi harus terhubung. Kalau tidak terhubung, maka nanti dia tidak bisa dibuat menjadi 3D model atau tidak bisa di-extrude. Oleh karena itu, pastikan setiap ujung dari titik garisnya itu saling berhubungan dengan garis selanjutnya atau yang berada pada desain gambar yang sudah kalian buat. Karena nanti ketika tidak terhubung, kalian tidak akan bisa merubahnya atau membuatnya menjadi 3D model. Seperti itu. Nah, di sini extrude fungsinya adalah untuk membuat ketebalannya. Kan tadi sudah diatur panjang dan lebarnya ya. Lalu kemudian ketika di extrude maka dia menambahkan satu sumbu lagi, yaitu sumbu ketebalannya, sisi ketebalannya, sehingga menjadi 3D ataupun benda yang memiliki volume gitu ya. Nah, di sini extrude juga bisa mengurangi juga atau memotong gitu ya, dengan cara merubah bagian sisi hadapnya. Kalau di sini kan dia arah hadapnya ke depan gitu ya, ke sini, ke depan sini. Nah, kalau kita arahkan ke sebaliknya, maka dia nanti, kalau misalkan ini masih satu sketch saja, maka dia ketebalannya ke belakang gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sketch lagi yang berada di benda ini, maka dia akan berwarna merah, yang artinya merah itu memotong gitu ya, atau mengurangi sesuai dengan sketch yang telah dibuat.
Nah, jika kita perhatikan untuk membuat sket yang baru itu bisa pada sisi atau bidang pada benda yang sudah ada. Jadi kita bisa menggunakan panduan atau bantuan dari sisi-sisi yang ada pada benda tersebut menjadi sket yang baru. Atau juga kita bisa menambahkan sket baru ataupun layar tambahan dengan menggunakan fungsi plane. Nanti minggu depan akan saya ajarkan. Nah, di sini tidak harus menggunakan acuan layar tadi ya. Kan di awal tadi kan ada 3 layar ya. XY plane, XZ plane, dan juga YZ plane. Nah, ketika sudah terbentuk bendanya, maka itu tidak berlaku lagi. Karena acuannya selanjutnya adalah bendanya. Namun kalau belum ada sket sama sekali, belum ada benda sama sekali, acuan pertama adalah ketiga layar tadi yang berwarna orange. Oke. Nah, di sini tadi kalau kalian perhatikan, nah ini ya. Jadi kalau ditarik ke belakang, seperti tadi saya bilang kan berwarna merah ya. Berarti berwarna merah ini adalah memotong atau melubangi atau mengurangi yang ada atau yang ditabrak, yang dilewatinya gitu ya. Nah, jadi kalau sebaliknya, nah ini kan dia memanjang ya atau menambahkan ketebalan atau volumenya. Tapi kalau ini nanti di-drag ke belakang atau bagian sini ada indikator sesuatu direction dirubah, berkebalikan, maka nanti dia berwarna merah dan juga akan mengurangi atau melubangi seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi direction bisa untuk digunakan juga untuk melubangi, tidak hanya untuk menebalkan atau membuat benda secara 3D model. Oke. Berikut ini adalah untuk yang assembly-nya. Kan tadi kita sudah part, sudah sket ya. Ini yang assembly. Ya, mungkin masih proses untuk menampilkan di layar kalian masing-masing. Ditunggu dulu sampai muncul. Sudah muncul? Sudah terlihatkah di layar kalian? Sudah ya. Nah. Oke, saya play. Nah, ini ya. Di assembly itu nanti akan muncul seperti ini tampilannya di assembly. Ada namanya place gitu ya. Place ini adalah ketika kita ingin memunculkan file dari benda atau part yang telah kita buat, yang telah kita desain, itu place. Ada lagi nanti kalau kita diklik, nanti akan muncul seperti ini. Jadi pada apa namanya folder ya, folder yang telah kita tentukan, nanti akan muncul beberapa part yang telah kita buat atau kita telah desain. Nah, kemudian kalau ada tanda panah di bawah place ini, kalau kalian klik nanti juga akan ada pilihan place from content center. Nah, itulah dari library yang tadi saya sampaikan, ada file yang telah dibuat oleh inventor untuk memudahkan kita dalam menggunakannya. Contohnya kayak baut, mur, atau pin, dan lain sebagainya. Place from content center. Nah, kalau kita ingin memanggil dari file kita sendiri, place aja, nggak pakai content center. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, kita memunculkan setiap part yang telah kita buat setelah kita desain, kemudian setelah muncul kita gabungkan gitu ya, satu persatu sesuai dengan bagian yang dihubungkan. Nah, seperti ini.
Jadi dia nanti akan berada pada tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan bantuan dari join ataupun constraint. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya apa itu join, apa itu constraint. Nah, intinya adalah pada assembly ini kita akan menghubungkan seluruh part menjadi satu bagian produk gitu. Nah, semisal di dalam ini apa namanya? Semisal di dalam produk ini atau partnya ada yang salah atau masih ada yang belum tepat, kita juga bisa mengeditnya di klik kanan, di edit gitu ya, atau open gitu. Nanti kita bisa memperbaiki bagian yang tidak tepat atau kurang pas gitu ya dari proses penggabungan. Karena biasanya misalkan nih diameternya lupa, yang bagian lubang atau bagian ya lubangnya tuh diameternya mungkin terlalu kecil dengan porosnya gitu ya, sehingga harus diperbaiki. Jadi gini, semisal ya, semisal di dalam software ini bisa aja gitu dipaksakan masuk gitu ya, atau posisinya adalah porosnya ini atau kita lihat ini yang warna merah ini dimasukkan ke dalam yang lubang di tempat biru ini. Tapi kalau di kenyataannya itu tetap nggak bisa gitu. Jadi pastikan lubangnya ini juga sama diameternya besarnya dengan porosnya atau yang berwarna merah ini gitu ya. Jangan karena di software yang penting bisa ini ya, secara visualisasi bisa masuk, jangan seperti itu tidak boleh gitu ya. Harus sesuai dengan real kenyataan yang ada gitu, karena kan nanti hubungannya dengan proses manufakturingnya, dengan proses fabrikasinya, dan juga uji coba alat ini gitu ya. Jadi memang cukup banyak yang harus dipertimbangkan dan perhitungkan. Jadi tidak hanya asal gambar gitu ya. Oke, di assembly ini juga bisa kita ini ya gunakan untuk dynamic motionnya. Maksudnya adalah untuk pergerakan dari beberapa soundnya seperti ini. Nah, jadi bisa kita atur pergerakan dari masing beberapa partnya sehingga menjadi satu kesatuan pergerakan yang bisa menggerakkan seperti pada tampilan ini. Mulai dari pergerakan roda atau belt, lalu gear, lalu naik turun dari suatu partnya ini gitu ya. Bisa kita atur nanti. Oke, itu kurang lebih untuk bagian dari assembly. Dan yang terakhir adalah drawing. Oke, yang terakhir ini adalah drawing. Autodesk Inventor Essential Skill Drawings Basics sudah muncul? Belum ya? Oke, ditunggu dulu. Sudah muncul ya? Drawings Basics? Oke, lanjut. Gaskan dia. Oke, nah di sini jadi drawing basic itu merubah tampilan sesuai dengan proyeksi ortogonal ya dari yang 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Dan kita pastikan di sini satuan sistem proyeksi yang kita gunakan adalah proyeksi Amerika, jangan yang Eropa. Sekali lagi gunakan proyeksi Amerika sesuai dengan sudut pandang yang sebenarnya, tidak dibolak-balik seperti proyeksi Eropa. Oke. Nah, ini ada base. Base ini nanti adalah untuk memunculkan, memanggil benda yang ingin kita proyeksi ortogonalkan gitu ya. Nah, projected ini untuk diproyeksikan dari pandangan depan menjadi pandangan kanan gitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, jadi untuk yang section ini adalah potongan. Detail ini untuk melihat bagian dari beberapa part mungkin yang ingin dilihat di zoom gitu ya, di zoom out gitu ya, di zoom out, zoom in gitu ya, di zoom in sehingga kita kayak diperlebar gitu. Oke. Okay. Nah, di sini kita bisa memberikan informasi terkait
di annotate ya, annotate itu ada dimension, lalu juga yang itu kemarin saya jelaskan juga tata cara untuk ukuran ada empat kan ya, sejajar, lalu berurutan, berantai seperti itu ya, di baseline, ordinate sama chain ini. Nanti bisa digunakan juga, namun kalau menggunakan ini dia tidak bisa diatur jarak ataupun lokasinya. Jadi saran saya menggunakan yang dimension atau yang suka-suka. Tapi ingat ya, prinsip dan konsepnya hanya boleh dua sisi aja, kanan bawah atau kanan atas, atau kiri bawah atau kanan bawah. Ingat ya, tidak boleh lebih dari dua. Nah, di sini di drawing kita juga bisa memberikan informasi, misalkan dari assembly tadi ya, yang telah terassembly jadi satu, ini tuh bagian apa sih namanya? Jadi dikasih kayak balon namanya. Di sini ada balon. Itu untuk memberikan informasi nomor yang dikasih tanda lingkaran ya, 1 2 3, dan di sebelah kanan bawah ini part list-nya itu muncul. Nomor 1 apa sih? Nomor 2 apa sih, kayak gitu. Lalu juga quantity, jumlahnya. Sehingga ini nanti juga akan memberikan informasi kepada fabrikasinya. Oh, kita harus membutuhkan misalkan kayak pulinya ini ternyata ada dua pulinya, quantity, QTY ini quantity atau jumlahnya. Lalu yang nomor dua, side plate-nya itu ada dua juga, kanan dan kiri, seperti itu. Jadi informasi detail dari produk ini. Itu bisa kita atur atau kita setting di drawing. Jadi ada banyak. Nanti akan kita pelajari satu persatu di setiap pertemuan selanjutnya ya. Jadi dinikmati aja prosesnya, jangan merasa langsung ingin yang ini yang itu, karena takutnya kalau loncat-loncat nanti kalian bisa jadi ada beberapa hal yang terlewatkan gitu ya, atau beberapa hal yang kalian akhirnya tidak mengerti prosesnya karena loncat-loncat tadi belajarnya. Jadi ikuti stepnya tadi seperti yang ada pada tutorial ya, mulai dari bagian partnya, bagian sketch, bagian part, bagian assembly, lalu drawing dan presentation. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya.